Wow. Oh, wow. Yo, what's up guys, back lagi channel Tuga Dantonius aja. Dan di video kali ini, ker video kemarin dari review Tipot alias Matot jalan-jalan nge- sudah beberapa minggu yang lalu kita upload ya, kurang lebih 1 atau 2 minggu yang lalu. Dan sekarang lah saatnya kita kembali lagi mereview Tipot orang. Lebih tepatnya mengunjungi Tipot orang. Kalian boleh banget klik tombol yang ada di atas kalau kalian menonton Tipot dari seorang wanita, ya kan? Memang wanita tuh rumit dan sulit dimengerti itu. Bahkan sampai ke Tipot anjing. Di Tipotnya tuh runyam pusing banget itu. Kita akan review Tipot lagi. Jadi mari kita masuk ke dalam Genshin Impact-nya. Dan kali ini yang punya tuh cowok guys. Jadi kita akan lihat perbedaan Tipot wanita dengan Tipot laki-laki ya kan. Jadi mari kita langsung masuk ke dalam akun Genshin Impact gue. 321 move to Genshin Impact. Let's go. Sekarang gue udah dalam GI bersama dengan seorang Matot. Anjay, lagi senam Matot ya kan. Tunggu dulu, dia lagi peregangan kan. Oke, udah siap. Oke, gue dengan Matot akan pergi ke dalam Tipot. Nama akunnya Onisiki guys. Onisiki, mana Onisiki? Ah ini. Mari kita masuk ke dalam Tipot Onisiki. Oke, sekarang kita dalam Tipotnya si Onisiki ya kan. Ini di sekeliling sini sih roman-romannya berbatu gitu di belakang gue ya kan. Sama di sini nih ada matahari gitu. Kayaknya Matot harus diawali dengan melihat matahari ya kan. Karena ini adalah matahari terakhir dalam hidupnya dia gitu. Alright, mari kita awali review Tipot hari ini. Oke, kita akan berbalik badan ya Matot. Oke. Jadi seperti biasa Matot akan mengelilingi punyanya si Onisiki ini ya kan. Wedeo. Seorang laki-laki, apakah laki-laki bisa kreatif? Coba kita menaiki tangga di sini. Ini ada 2B-nya di sini. Oke. Di dalam sini rumah mewah. Oh iya. Kita ke rumah mewah dulu. Oke. Biasa kan kalau bertamu tuh ke rumahnya dulu yang sopan ya guys ya. Di sini tidak ada apa-apa di depan. Hanya ada kompor, tidak ada yang berjaga sama sekali di sini, tidak ada NPC. Di dalam ini apa anjing? Ditutupin ini tempat sunat. coba. Ini seperti tempat meeting anjay. Meetingnya keluarga besar Paponius gitu. Anjir. Oke Matot, kamu tidak boleh di sini, kamu tidak diundang. Kamu bukan Paponius. Oke, seperti biasa di ruangan-ruangan seperti ini temanya kamar tidur. Wedeo. Jangan-jangan ini kamar tidur seorang Matot ya kan. Ini bajunya Matot digantung. Mirip. Mungkin ini baju Matot dewasa ya kan. Tapi ini Matot sudah meninggal, gak bisa tumbuh lagi gitu. Jadi ini gak terpakai. Ini apa cok? Tempat tukar obat. Oh tempat tidur juga. Double bed. Siap. Ini bisa disentuh bang. Gimana orang tidur sini. Terus palanya tuh pentok aja sama ini. Mungkin ini alarm kali ya. So, kita masuk ke sini dulu. Kamar bukan. Karena ini nggak ada si Otsuki-nya di sini, jadi kita akan berkeliling aja kan. Oke, coba di sini ada apa? Oh, perpus. Perpustakaan anjay. Wih, keren, cok. Asli. Anjay, gua harus ambil foto di sini. Ini gokil. Anjay, gokil. Lukisan ini tuh bisa didaki guys, kalian aja nggak tahu. Ini tuh beneran gunung, real, no fake. Anjay, 3D, sumpah. Ini bisa didaki anjing, no. The power of Matot. Oke, sekarang kita sudah boleh beranjak ke atas. Kita sudah boleh naik. Karena kita sudah berkeliling dalam rumahnya. Kayak di Inazuma gitu ada. Ini apa sih sebutan ini kayu-kayu ini? Wedeo, ada kucing. Anjay. Matot si pengendara. Biju anjir. Coba ini bisa jalan gitu ya kayak. Keren anjay gitu. Wedeo. Matot pengendara kucing anjing. Ini duit siapa? Ya, ini recehan siapa? Kenapa ada recehan di sini anjay? Apakah Matot ingin memberikan uangmu di kuil? Tidak. Oh ya, dia miskin guys. Dia nggak punya uang. Matot tuh nggak punya uang. Wede. Plastik. Tapi kreatif gitu. Ditaruh di puncak atas. Kalau waktu itu kan si Lin kan dibikin di bawah tanah. Kalau yang ini dibikin di atas, tapi dikasih tangga dan sejenisnya untuk naik. Oke, pemandian air panas. Nah, anjing. Feel-nya tuh dapet banget kalau di pemandian depan matahari tuh gokil banget. Oke, udah. Tempat pertama pemandian air panas yang disusun dan didesain sangat bagus. Jadi kayak kreatif, simple, tapi estetik. Oke. Di tempat ini kita keluar dari
rumah kecil ini. Lah kok bisa, Bambang? Bagaimana mungkin, ha? Jurus matot. Jurus matot berputar. Weh, mengendalikan alam sampai gelap, anjing. Kekuatan of matot. Pohon pohon pisang. Sejak kapan di Genshin ada pohon pisang? Oke, ini perkebunan. WD, mantan anak Harvest Moon banget. Coba lihat baik-baik. Dibikin, disusun rapih, ngap, dipakein pagar. Ini tempat untuk nyantai gitu, kayak para petani yang habis bercocok tanam, dia kayak lelah, kayak saatnya aku istirahat. Fungsinya itu. Oke, tempat kedua perkebunan. Pertama pemandian air panas, lalu yang ketiga. Let's go. Weh. Baru datang udah direndam. Anjay. Ini keren banget, cowok. Ini apa, anjing? Venti lagi mabuk. Oke, ini Shinkyu, Kazuha. Anjay, mengumpulkan kertas. Ayaka lagi lempar-lempar kertas. Emang beban, anjing, nyusahin, bikin capek orang. Harus emang dia babulu, layak difoto. Anjay, turis, kita adalah turis. Wow, oke. Sekarang kita. Weh, anjir. Dia bikin Sumeru sendiri, ngap. Dia. The fuck. The fuck, cok. Hah, tunggu. Weh. Rumah Hilchert, anjay. Enggak, tunggu. Ini keren banget. Ini keren banget, serius. Gila, nuansanya tuh alam banget, dapet banget. Ini kayak Sumeru banget, keren, anjir. Nih, pemandian air panas ini anti mainstream banget. Sumpah. Wih, gila sih. Enggak, gila sih. Ini keren sih, asli. Ini apa ya fungsinya? Harusnya ini dibuka dong, ya nggak sih? Kalau bisa, kayaknya nggak bisa deh. Coba ini dibuka, pasti keren banget. Jadi dari sini keluar. Anjay. Terus di sini apa ya? Oke, ruang musik. Basicnya ini keren, anjir. Sumpah. Terus dari situ jalan-jalan ke sini. Ini tempat masak, dapurnya para Hilchert gitu. Anjir, gokil. Enggak ini kalau kita belum masak ya kan. Apa kita kasih makanan yang lezat dan bergizi. Mata tuh makannya apa ya? Gua kasih dia ikan deh, biar dia tuh gak bodoh gitu. Jai Matot, makan dulu. Lu akhir-akhir ini kurang sehat, gue liat-liat. Lu kan udah mati aja kelaparan. Weh sih, ini gila sih. Gue harus ngambil angle foto yang bagus aja. Dimana? Where? Di atas sini kah? Gimana cara gue manjat? Oke. Cing, Matot sang Spider-Man. Wow. Gila, sumpah ini kayak mininya Sumeru, anjir. Banyak pohon-pohon tropis. Wih, gokil sih, anjir. Sumpah keren. Wait. Wow. Gokil. Yang paling keren tuh yang paling atas, anjir. Pemandian air panas, cok. Ini kayak tempat-tempat buah-buahan gitu. Nih, pakai meja, anjing, buat tangga. Nih. Ini kan kayak tempat pijat ya. Terus kalau kesini tuh, sini tuh kayak wow, bawahnya tuh kayak wow, anjir. Ini sih keren banget, asli. Oke, sekarang kita di tempat terakhir. Apa yang akan kita dapatkan di sini? Gue melihat tangga. Oke, kita akan berjalan layaknya seorang mayat, anjir. Ini taman bunga kah? Iya kah? Wede, nuansanya adem banget dari tadi di sini, anjir. Enaknya estetika banget. Siap, tangga, ngap. Oke. Wow. Terus nih yang ini, kalian lihat ya. Ini kan gelap. Terus di situ kayak terang sendiri gitu loh. Itu lukisan gitu, anjir. Tuh. Wow. Keren, anjir. Yo, iya sih. Bisa pas gitu lagi, di susunnya tuh bagus nih kayak gini. Kalau dilihat tuh kayak anjay. Oke, ini nampaknya seperti taman bunga. The last-nya itu adalah taman bunga. Gue masih gak bisa move on dari kemahnya Hilchert, anjir. Main parah, main keren banget, anjir.
apakah tipot kali ini mampu menyayangi akunnya Lin? Kalau secara kreativitas dan kenikmatan mata, mungkin akun ini jauh lebih unggul. Ya, jujur ya, kayak visual dari color, warna dan sejenis ini keren banget. Apalagi yang hutan tropisnya dia tadi. Tapi kalau dari segi kreativitas dan di luar nalar otak manusia, itu Lin masih the best. Kalau yang ini mungkin kalian bisa belajar guys dari dia, nanya-nanya cara buatnya gitu. Kalau nanya ke gue, salah loh. Gue, tipot gue itu isinya guru nanya lapangan futsal, lapangan bola. Ini men gokil banget sih. Bisa bikin kayak gini aja tuh udah keren banget anjing. So okay, itulah review tipot di video kali ini. Dan semoga kalian enjoy menikmati jalan-jalan matot kita. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton. Silahkan drop di kolom komentar. Sertakan pendapat kalian tentang tipot yang dimiliki oleh si Onisiki ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Gue Antonius aja.